Kepolisian Resor Jember Jawa Timur membagikan bantuan beras kepada ratusan supir angkutan kota dan bus. Penyaluran bantuan dilakukan di Terminal Tawangalun pada Kamis sore. Ada 250 paket beras yang masing-masing berisi 5 kg. Bantuan beras diberikan karena supir angkutan dan bus paling terdampak kenaikan harga BBM. Banyak yang mengeluh karena penumpangnya berkurang semenjak adanya kenaikan BBM ini. Tentunya jadi salah satu fokus kita juga untuk bisa membantu meringankan beban teman-teman angkutan yang ada di wilayah Jember ini supaya tidak kemudian mereka kesulitan secara ekonomi untuk bisa menghidupkan keluarganya sehari-hari. Sejumlah supir mengaku jumlah penumpang menurun pasca kenaikan harga BBM. Pasalnya tarif angkutan naik untuk menyesuaikan dengan biaya BBM. Pendapatan tiap hari itu enggak bisa dapat 80, 100 enggak bisa, 30 sekarang. Rata-rata 30. Iya. Ya penumpang ya orang 3, orang 2 jalan sudah sekarang itu. Iya, sampai orang 6 enggak bisa. Sekarang tambah sepi deh sekarang. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.